Saya diberitahu bahawa sebentar lagi kita akan melihat pula prestasi pasukan-pasukan yang beraksi dalam kumpulan D. Dan ini juga merupakan satu kumpulan yang amat menarik kerana di sana ada pasukan Perak yang dikatakan telah pun mendapat satu nafas baru apabila mereka telah membawa masuk pemain India iaitu Baichung Bhutia. Dan dikatakan bahawa pemain ini mempunyai corak permainan yang menarik, tetapi mungkin terlalu awal untuk kita mempertaruhkan satu kedudukan yang tinggi bagi Baichung kerana banyak lagi perlawanan yang perlu dibuktikan oleh Baichung. Apapun, sama-samalah kita imbas kembali perlawanan-perlawanan yang melibatkan pasukan-pasukan dalam kumpulan D. Cuba kita saksikan. Tewas mengejut di tangan Melaka dalam perlawanan pertama, Public Bank tiada pilihan kecuali menang ke atas juara Liga Perak. Namun Perak bukan kecil anak, tambah lagi dengan kehadiran bintang import India, Baichung Bhutia. Stadium Selayang dibanjiri ribuan penyokong Perak yang menjadi saksi tumbangnya juara Liga Perdana 2 musim ini, Selangor Public Bank. Ikuti ulasan perlawanan bersama Syekawi Jirim. Selamat pagi dari Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Bagi membolehkan kita menyaksikan perlawanan yang melibatkan dua pasukan di dalam kumpulan D. Gerakan yang baik oleh Chan Wing Ho. Masih lagi mengawal. Saat itu dia tidak kedudukan yang menarik sekarang ini. Chan Wing Seto. Bola yang terlalu laju. Walaupun gerakan yang menarik sebenarnya diatur. Belum lagi ada sebarang kad dilayangkan oleh Manjit Singh pengadil pada malam ini. Yusri Saravanan dan Seto. Percubaan menarik terkena tiang di sebelah kiri. Satu percubaan dari luar kotak penalti yang begitu menarik daripada Frank Seto. Walaupun saya pernah mengatakan bahawa pemain ini agak clumsy dari segi pergerakan, tetapi kadang-kadang dia boleh melakukan ledakan yang mencemaskan. Terjauh yang dilakukan oleh Faizal Saravanan. Mudah saja dikawal oleh Nur Nazri Muhammad Noor. Saravanan antar tinggi mencari Francesco. Akhirnya percaya juga. Malam ini yang ke 44. Usaha yang bersungguh-sungguh dari pemain ini. Akhirnya percaya juga menjadikan gol yang pertama. Yang ke-44. Fazal tidak offside. Frank Seto. Yusri Cerah sudah pun meluru ke depan pintu gol. Begitu juga dengan Saravanan, tetapi masih dikawal oleh Frank Seto. Indra Putra Mahyudin membantu sekarang ini. Ini adalah Kok Hing. Sepakan yang dilakukan oleh Shamsul. Peluang yang terbuka. Itu dia Yusri Cerah. Satu kedudukan yang ke-48 menggembirakan penyokong-penyokong Perak yang berada di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Sementara itu, pertukaran akan dilakukan oleh pasukan Perak di mana Saravanan dikeluarkan dan Baichung Bhutia dibawa masuk. Jadi kita ingin melihat apakah pemain ini dapat menunjukkan kebolehannya. Terlepas dan inilah dia Baichung Bhutia yang mempunyai peluang sekarang ini berhadapan dengan penjaga gol. Tetapi Seto. Satu kedudukan yang sudah pun terbuka sebenarnya bagi Frank Seto. Ada satu gerakan yang cukup menarik daripada Baichung, tetapi tiba-tiba saja Frank Seto melepaskan peluang yang begitu baik. Gol yang sudah pun ternganga. Yusri, Frank Seto. Apa lagi yang dapat kita katakan? Iwan Ziga, cip ke depan pintu gol. Satu tanduk kanak terkena palang. Satu percobaan yang menarik daripada Milan Strelak. Tolakan yang dilakukan oleh Yaakob Aris. Tetapi mudah pemain-pemain back pasukan Perak mengawal keadaan. Terus membuat hantaran jauh Indra Putra. Cantik kali ini Bhutia tidak offside. Indra Putra Mahyudin. Begitu mudah menjaringkan gol yang ketiga. Keyakinan yang tinggi ditunjukkan oleh Indra Putra Mahyudin. Berhadapan dengan Mark Raymond Saga. Marah
selama Public Bank memang dan menjaga. Itulah tamatnya perlawanan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Selangor Public Bank yang berlangsung di Stadium Majlis Perbandaran Selayang. Saya kita jumpa lagi. Kedudukan kumpulan D menggambarkan sememangnya perit untuk dilepasi.